Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang maghrib. Nah, hari ini kita sedang perjalanan pulang menuju kota Pontianak. Kebetulan kami baru menyelesaikan pekerjaan di lokasi proyek ya. Nah, saat ini kami sedang naik speedboat menuju Pontianak. Sambil menunggu perjalanan ini, kita akan nikmati dulu ya suasana menjelang maghrib ini. Ini suasananya sangat indah sekali ini. Ini adalah Sungai Landak. Nanti di depannya sana ada Sungai Kapuas. Nanti melewati jembatan Landak itu ada Sungai Kapuas. Kita akan melewati di sana itu. Oke, simak saja video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari dolok membelah kota. Tak disangka dolok hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Sampai ke hulu Sungai Kapuas sungguh panjang dari dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah.
melakukannya. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka Dolok hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Sungai Kapuas punya cerita.